Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Zul Zarizi daripada channel Zul Zarizi. Okey, hari ini saya nak borak santai . Anda dapat idea daripada kawan-kawan untuk buat konten. Yakin anda semua pernah dapat lah. Saya pun biasalah dapat kan, kawan-kawan bagi cadangan. Tetapi ada kalanya cadangan itu terpaksa ditolak lah atas beberapa sebab . Beberapa minggu lepas ada kawan saya bagi saya cadangan untuk buat konten berkenaan dengan satu isu yang hangat . Tetapi saya terpaksa tolak lah sebab isu itu adalah isu yang melibatkan hal politik dan juga melibatkan isu mahkamah. Mungkin kalau kawan saya tu tengok, ini sedikit penjelasan lah. Pertamanya, saya tak boleh cerita berkenaan isu politik ataupun isu mahkamah sebab saya adalah merupakan penjawat awam. Kami tidak boleh sesekali memberi sebarang pandangan tentang hal-hal sebegitu. Keduanya, berkenaan isu ini berkenaan dengan politik dan juga isu mahkamah. Dan kalau tersilap langkah, saya boleh dibawa ke mahkamah. Tak ke pasal-pasal masuk penjara. Sebab buat konten masuk penjara, berbaloi. Tak berbaloi kan. Memang mungkin boleh dapat view tinggi tetapi tidak berbaloi. Masuk penjara, kerja pun dah kena buang. Siapa nak tanggung makan kan? Jadi itu sebab saya senyap saja. Memang saya tak boleh buat. Ketiga, saya bukanlah pejuang. Saya orang politik, saya bukan seorang pemimpin apa-apa saja. Bukan benda untuk konten saya. Empat kan? Saya buat YouTube ni untuk relax kan. Salah satunya adalah untuk jadikan sebagai terapi. Nak lepaskan tension. Nak release tension kan. Jadi saya buatlah konten-konten yang biasa je. Kalau saya buat konten yang sebegitu, ia akan menambahkan saya punya stres. Sebab apa kan? Sebab anda akan dapat banyak komen. Komen-komen yang sudah pasti akan menyakitkan hati. Jadi buat apa kan? Kalau dapat duit pun sakit kepala kan. Nak tengok komen-komen yang mungkin merisikokan kita. Dan komen yang sudah pastinya ada yang menyokong dan ada juga yang menentang. Itu nanti tak tidur malam lah. Saya tak boleh buat konten-konten sebegitu. Bawa saham. Saham ke akhirat. Anda faham lah. Sebab apa saya cakap? Sebab bila kita buat benda-benda yang kita tak tahu kan. Contoh macam isu politik. Orang ni betul ke? Orang salah ke? Kita dah bersama-sama bersubahat. Jadi saya rasa tak perlulah saya nak buat benda macam tu kan. Sebab saya tak ada dekat situasi tersebut. Saya bukan orang yang berada dekat dengan cerita tersebut. Jadi tak payahlah. Lebih baik saya buat cerita-cerita yang simple-simple kan. Walaupun mungkin ada sedikit sebanyak dosa, tapi tidaklah sampai berpanjangan. Anda bayangkan, kalau video saya buat tu bercerita pasal pasal orang-orang yang saya tak pernah jumpa pun, saya tak pernah kenal pun, dan ianya viral. Macam mana? Kemudian orang-orang yang komen tu, saya pegang saham dia sekali tau. Kalau dia kutuk orang tu, dia tambah lauk, dia tambah apa-apa, saya juga terlibat sama. Benda ni lebih menakutkan sebab kita tak nampak dan jawapannya hanya pada akhirat nanti. Jadi fahamlah. Saya rasa cukuplah sekat ini Sekadar sedikit saja pendapat saya lah. Saya yakin anda semua juga mungkin pernah mendapat cadangan daripada kawan-kawan untuk membuat konten-konten yang dia rasakan boleh hit, boleh top, boleh viral. Terpulanglah kepada diri anda sendiri dah. Macam saya rasa saya ada hadnya. Kita perlu ada had dan kita tahu batas-batasnya. Lupa pula saya nak sebut. Kadang-kadang kalau kita buat video ni ada kaitan dengan orang lain, kita juga berisiko untuk direport . Kalau direport, silap air dari bulan, channel kita boleh kena delete oleh YouTube. Bayangkanlah kalau kena ban. Macam saya, channel saya ni dah ada lebih kurang 490 video. Tiba-tiba hanya disebabkan satu video kena delete. Berbaloi tak?
Sekali lagi saya nak cakap, bila kita buat konten-konten yang melibatkan orang lain, lebih-lebih lagi tentang isu politik, kita bersiko. Sebab mereka-mereka ni ada kuasa kan. Dan macam saya cakap tadi, saya bukannya pejuang. Tak ada orang pun di belakang saya. Jadi kalau saya buat benda yang berisiko, saya yang kena tanggung. Jadi memang saya tak buatlah konten-konten sebegitu. Bukan saya tidak boleh menerima idea. Cuma idea yang inilah. Idea yang berkenaan politik atau mahkamah atau yang berkenaan yang boleh menyebabkan saya menanggung beban di akhirnya, itu terpaksa saya tolak. Kalau idea itu bernas yang boleh diketengahkan, tak ada isu-isu legal ke apa ke, memang saya insyaAllah saya akan semak untuk dan mungkin boleh diterima. Okey, cukuplah sekat ini. Yang belum subscribe, boleh subscribe, boleh like, share dan komen video ini. Saya Zul Zahrizi. Hati-hati bila buat konten.